Disagiringan eta kualitas jeung kasehatan daging kurban jadi hal anu utama anu kudu ditalingakeun nalika lebaran haji. Kukituna minangka tareka pikeun nyinglarah warga nandangan panyakit alatan konsumsi daging kurban, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Barat Pranyata Tangguh Waskito merdi masyarakat tuhu kana padika turta prak-prakan mencit sato kurban anu hade. Padika dina prak-prakan mencit sato kurban jadi salah sahiji hal anu kudu ditalingakeun leuwih gemet sangkan kualitas jeung kasehatan daging kurban bisa kajaga. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Barat Pranyata Tangguh Waskito ngeceskeun, upama geus dibeli, sato anu sehat kudu diistirahatkeun jero 24 jam. Ari dina prak-prakan mencitna, petugas kudu saharita mencit make 3 peso dina saluran ambekan, pencernaan jeung pembuluh darah secara mareng. Kukituna eta sato bisa paeh dina kaayaan tenang. Pranyata miharep kurang leuwih 4 jam satu tas dipencit, eta daging kudu geus dibagikeun ka warga. Pangna kitu daging mangrupa protein tinggi anu dipikaresep bakteri. Ciri-ciri daging anu geus kakontaminasi bakteri diantarana bauna semu beda, turta rupana semu hideung. Diharapkan petugas yang melakukan pemotongan atau melakukan pengerjaan bagian yang kotor dibedakan dengan pekerjaan orang-orang yang pada tempat yang bersih. Nah, dengan demikian tidak ada kontaminan yang terjadi. Setelah itu baru kita bagikan, baiknya menggunakan, kalau misalnya Pak Gubernur kemarin menyatakan harus menggunakan besek atau BBT, ya gunakan itu dilapisi daun jati ataupun daun pisang, atau seandainya masih belum juga menggunakan plastik atau plastik yang tidak berwarna atau bening. Liantik itu nalika dipencit, sato kurban dipahing silih tenjo jeung sato anulian. Pangnak itu upama nyaksian baturna dipencit, sato kurban bisa stres tapi kadagingna jadi liat atau heuras. Pranyata ngembohan ketak make wadah nu mangrupa besek jeung daun cau keun ngabagikeun eta daging kurban ka warga kacidahadena. Sokomo, awi anu mangrupa bahan dasar besek ngandung zat antimikroba. Budi Hartati, Bandung TV.